Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaksikan video Leslar ya. Dan di sini Leslar apa ya, semacam bermain sinetron gitu, tapi di sini bukan semacam film sih, semacam ya kalau aku sebut ya, kalau istilah aku sih namanya vlog film. Nah, di sini bakal nyentuh juga sih, walaupun di sini mereka cuman acting, tapi di sini rasanya itu dari acting mereka ini dapat banget guys. Oke, saya tahu kalian udah gak sabar kan, saya juga udah gak sabar buat reaksinya. Kalau gitu langsung aja kita nonton bareng videonya. Insya Allah, alhamdulillah cara pengajiannya juga berjalan dengan lancar. Tadi juga nggak ada halangan. Jadi sih deg-degan ya, karena gimana ya, namanya mau jadi istri, terus deg-degan campur aduk antara seneng gitu, pokoknya gitu deh, pokoknya jadi satu, seneng, deg-degan, sama pokoknya gitu deh, campur aduk, gak tau tepung kalau orang Sunda bilang. Tapi beda rasa sih, kayaknya si kakak juga deg-degan deh, gugup juga. Dan bagi gue ya, tipe orang yang suka dengerin apa omongan orang segala macam. Insya Allah kalian bisa pegang omongan gue akan komitmen, gak akan ragu dengan hubungan yang sekarang gue jalanin. Dan gak karena tuh orang-orang yang bisa pengaruhin gue dalam segi apapun, dalam hal apapun. Iya, gue mau minta pendapat lo nih. Bentar lagi kan gue ada hajatan besar, ya kan? Ya, pasti waktu gue main sama kalian berkurang. Ya, kemarin kan kita juga sempet bahas gini-gini ya, Mi. Tanya juga kan sama lo. Lo, ya enggak, lo udah benar-benar enggak. Karena ya, lo tau sendiri, banyak banget teman-teman kita yang udah nikah, jadinya kayak ya dia susah kemana-mana, susah apa-apain, terus kerjaannya juga ya di ya misalnya udah kerja nih terus udah capek, pasti kalau mau menongkrong sama teman juga pasti mikirin istri di rumah gitu-gitu kan. Nah, udah mantep belum, hati lu tuh gimana? Ya kan gua udah mantep, cuma lo apa nih? Lo mau coba-coba pengaruhin gue nih? Bukan mau pengaruhi nih, gue cuma ngasih pandangan. Gue cuma, ya gue gak mau aja lo kecewain dede gitu lo. Lo harus mantepin dulu lo, kayak gimana. Iya juga ya, ada benernya juga si Haris ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kakak mana? Tunggu, pas gue video call bahas soal pernikahan, dede tiba-tiba datang tuh nyonong tuh. Kakak, kok belum jalan? Di jari tangannya itu kosong, melompong, tau gak sih? Kosong, gak ada itu cincinnya. Padahal itu cincin sangat berharga. Terus punya cerita, sakral juga. Gimana sih kalau kita ngasih sesuatu sama pasangan kita? Terus barang itu nggak dipakai, apa yang kalian rasain? So kan? Ya, sih, biar gak kebantuin. Enggak, Dede bisa sendiri. Ya udah, Dede masukin tuh nasi sama lauknya. Aina! Ini piring. Aina! Piring di rumah ini. Aina! Aina mana? Ah! Cuek dia, cuek. Aina! I'm coming! Nih, ibu. Makan ya kakak. Oke, siap. Siap. Udah yuk, kakak tunggu di mobil. Ya udah dulu. Nama sih kamu ke kamu. Udah sana duluan. Ada. Eh bos, macet. Ya, tahu gue macet, cicilan. Gue juga macet nih. Duluan, sana. Jadi mau kamar mandi dulu. Marah-marah nih mulu.
Nah, ini ikutan, kelamaan nih. Ya. Gimana marah kamu? Iya, sana cepetan. Iya. Gak kebelet sih, gak kebelet diri pengen pipis. Tapi saking gondoknya, saking keselnya, diri pengen rasanya jujur wokan sekenceng-kencengnya. Diri pengen teriak sekenceng-kencengnya. Ngapain? Cepetan, nanti kakak telat lagi. Tingkah. Oh, dia langsung ingat sama hal yang dia lupain. Oh, aneh. Jadi aku main aja. Sayang. Nih. Dia lupa bawa sepatu. Lupa tuh. Tuh, mak, tuh. Sepatu yang dia ingat itu sepatu yang dikasih sama Haris. Apakah Dede gak bikin gondok? Bikin Dede kesel, rungsing. Wah! Makin bercampur aduk gitu rasanya. Kok mukanya berubah? Sepatunya? Apa karena dikasih Haris ya? Apa karena ini pemberian Haris, makanya dia ngambek? Kalau dia mau ngobrol, nanyain. Orang udah ngomong, mainin permulu. Cetan sama siapa tuh? Gue tahu, mungkin gue lagi sibuk cecetan ketika dia datang. Napas di mobil, gue pengen memperbaiki apa yang menurut gue lagi gak baik. Dia malah cecetan terus. Mantan. Masih komunikasi sama mantan. Bertukar kabar sama mantan. Siapa yang suka ngabarin sama mantan? Siapa yang suka ngabarin sama mantan? Yang suka kabar-kabaran sama mantan. Chat-chatan sama mantan, berhubungan baik sama mantan, nge-like foto mantan, follow-followan juga enggak. Mantan. Kalian tahu kan, Didi itu follow-followan sama mantan aja enggak. Aduh, boro-boro mau chat-chat sama tuh mantan. Dia sosokan pakai bahas-bahas mantan Didi yang suka nge-like foto mantan itu dia. Dia bilang gue pelupa coba. Semua hal dalam diri dia gue ingat. Manseri, gua inget tanggal pertemuan kita, gua inget dia pakai baju apa pas gua pertama kali ketemu sama dia, gua inget makanan kesukaan dia, gua inget hal yang dia suka, gua inget hal yang dia pengen juga, gua inget. Gua lupa apa coba. Lagian Dede tuh kan gak apa-apa, gak masalah kalau misalkan Dede ngecek-ngecek WO, fitting baju dan lain sebagainya, nyiapin pernikahan itu sendiri. Toh juga sebelum ketemu kakak, Dede biasa semuanya sendiri kok ngerjainnya, ngecek sendiri, gak masalah. Dropin aja gue, no. Lontrin diri, no. Oke, bos. Jadi itulah tadi reaction saya untuk vlog film Leslar. Dan nanti saya bakalan sambung untuk di part keduanya ya. Di part satunya ini seru banget kan. Nah di part kedua, 3-4 ini gak kalah seru lagi guys. Pokoknya it's the best. Dan yang aku suka adalah di video ini tuh pada saat mereka ini bertengkar-bertengkar gitu. Itu nampak cute banget sih. Walaupun ini kita tahu ya cuman settingan doang ya, gak benar ya. Mudah-mudahan nanti kalau udah nikah jangan bertengkar-bertengkar kayak ginilah. Pokoknya nanti
mereka ini kalau nikah ini biar tetap bahagia ya. Sakinah mawaddah dan warohmah. Oke guys, terima kasih ya udah mau menyaksikan video ini, dan terima kasih juga udah mau nonton bareng dengan saya, dan nantikan lagi saya di next video. Oke? Bye bye.